Kemudian penyampaian materi yang kedua, kita minta kepada guru kita yang mulia Abun Haji Abu Yazid Al-Yusufi. Pembahasannya tentang hukum mawah dalam pandangan fikih Imam Syafi'i. Pada Abun yang mulia, kami persilakan dengan segala hormat. Waktu juga kami sediakan 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para abu pemateri dan pentasih yang kami muliakan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, dan kami ingin menjelaskan secara langsung bahwasanya mawah ini telah pernah dibahas oleh MPU Aceh. Kemudian MPU telah melahirkan 3 poin fatwa. Saya baca. 1. Mawah adalah akad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Pertama, mawah adalah akad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Kedua, hukum mawah yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh. Dua, hukum mawah yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh. Tiga, apabila mawah itu fasid atau batal, maka berlakulah ujrah misli bagi pemilik harta dan atau pengelola. Ketiga, apabila mawah itu fasid atau batal, maka berlakulah ujrah misli bagi pemilik harta dan atau pengelola. Makna ujrah misli, ongkoh pasaran. Kemudian dalam tausiahnya, MPU menghasilkan dua tausiah. Pertama, pemerintah diminta untuk mengkanunkan sistem mawah yang sesuai dengan syariat. Tiga, dua, para pihak yang terlibat dalam akad mawah disarankan untuk membuat perjanjian tertulis. Kira-kira menan kesimpulan fatwa MPU pada saat membahas tentang mawah, yaitu pada tahun 2016. Katamong abu belum? Katamong belum temong. Pada saat tahun 27 Juli 2016 telah terjadi pembahasan. Cuman bila tak uraikan mawah-mawah yang terjadi dalam masyarakat, lengkira hansip wate lagi kepugah ahli dan kumatri 20 minit pajam saboh mentong hasi. Ya contoh umpama dalam masyarakat Aceh, nama mawah binatang ternak. Mawah binatang ternak dalam masyarakat Aceh berkembang dengan dua cara. Cara pertama untuk pembiakan. Jadi oleh si pemilik binatang ternak menyerahkan ternaknya kepada si pekerja. Kemudian tujuan daripada penyerahan itu untuk dipelihara, dikembangbiakkan. Bila berkembang biak, nanti anak daripada binatang tersebut yang lahir dari hasil usaha si pekerja akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bila yang lahir itu satu, maka dibagi dua.
lahir dua sekaligus akan dibagi satu-satu. Tapi kalau lahir satu-satu, setiap satu itu akan dibagi dua pula. Umpama tahun ini lahir satu dibagi dua. Dua tahun kemudian lahir satu juga dibagi dua. Bukan satu-satu. Di menurut keterangan, beberapa keterangan ada saya sebutkan dalam makalah ini. Kebetulan makalah ini saya susun sebenarnya tahun 2016 juga, karena pada waktu pembahasan. Kemudian ini telah dipresentasikan dalam sidang MPU. Di antara yang mungkin agak beda sedikit adalah pada pengkajian mawah ternak ini. Kemudian ada pada tahap yang lain, jika binatang ternaknya bahasa tanya macam atau mandul kalau pada manusianya, maka si pekerja hanya bertemu sepu, tidak mendapat apa-apa. Binatang itu diserahkan kepada pemiliknya, sementara pekerja tidak dapat apa-apa. Pama dia sudah memelihara sampai 3 tahun dan sebagainya, hanya menyerahkan kembali binatang itu kepada si pemilik. Si pekerja tidak dapat apa-apa. Ini hal yang dapat dilihat jelas bagaimana akarnya suatu angkat mawah pada saat terangkat itu pada binatang yang tujuannya untuk pembiakan. Kemudian yang kedua, ada mawah untuk penggemukan. Mawah untuk penggemukan itu ada seekor binatang, apakah itu jantan atau betina, diserahkan kepada kita untuk digemukkan agar harganya bertambah. Umpama pada masa penyerahan ditaksir, ini harga kerbau ini 20 juta. Kemudian diserahkan kepada pekerja, lalu pekerja memelihara. Pada saat penambahan harga umpamanya 10 juta hingga harga binatang kerbau itu menjadi 30 juta. Yang akan dibagi adalah yang 10 juta ini. Adapun 20 juta diserahkan kembali kepada pemilik sebagai biasa. Ini namanya mawah penggemukan yang ada dalam masyarakat Aceh. Dan banyak. Ada mawah tanah, ada mawah kerja, ada mawah keterampilan. Menyoba dalam bahasa Aceh ikun pikun mawah lehop, mawah macam-macam leh tapu. Nyolam lama kalahnya nalung sebutkan satu persatu. Amban. Kemudian contoh yang sering terjadi lagi umpama pada nelayan, para nelayan. Mereka ada alat penangkap ikan, perahu atau sejenis bot dan sebagainya. Oleh pemilik menyerahkan kepada pawang, lalu pawang bekerja, nanti hasilnya dibagi. Kemudian pawang ini akan bagi lagi dengan anak buahnya. Jadi berlipat ganda itu. Bapak ini kan nak mawah mengganda, mawah antara pawang dengan pemilik. Kemudian ada mawah keterampilan antara pawang dengan anak buahnya. Sementara berapa yang akan didapati tergantung kepada penghasilan yang didapati pula. Maka di situ terlihat bahwa kepastian daripada hak masing-masing tidak jelas. Itu dipandang begitu. Namun demikian, ada beberapa mawah yang dapat kita lakukan pendekatan maknanya dengan hukum-hukum syariah yang berlaku, seperti musaqah, seperti muzara'ah, seperti mukhabarah. Kemudian ingin saya memfokuskan pada satu masalah dulu, karena ini waktu singkat. Ada tersebut dalam satu kitab, matannya begini: Lau u'tia syakhsun akhar, jikalau diberikan kepada seseorang yang lain, dabbatan, akan seekor binatang,
li'amila alaiha, supaya syaksun akar itu bekerja pada binatang tersebut. Yang kedua, au yata'ahdaha, atau dipeliharanya. Wafawaiduhuma wafawaiduha bainahuma. Sedangkan pawaid yang didapati daripada pemeliharaan dan pekerjaan itu di antara keduanya, si pemilik binatang dan si pekerja. Itu hampir cenderung dengan atau hampir mirip dengan apa yang berlaku mawah dalam masyarakat Aceh. Cuman yang tidak ada dalam masyarakat Aceh, juk kebu untuk dipekerjakan. Karena menyo Aceh, juk kebu dipekerjakan, menyo daerah kamu yang nanji sewa. Kon mawah. Jadi harga sewa ini telah tertentu. Kalau di sana pada daerah kami, satu tahun membajak itu harga sewanya 2 gunca padi. Jadi kalau di sini bukan seperti yang berlaku di Aceh. Kenapa? Karena pawaid daripada amalan di sini berbeda dengan yang berlaku di Aceh. Kalau yang berlaku di Aceh dalam halnya gesewa binatang, lalu sewa ji ge tentukan jumlah ji 2 gunca. Cuman yang na beda, yang na persoalan sedikit, yang ada persoalan adalah ketika panennya bagus, sewanya penuh. Ketika panennya enggak bagus, ini nego-nego lagi. Malah ada yang membayar 1 kunca dan sebagainya. Ini yang persoalan sebenarnya. Bukan persoalan pada mawahnya, karena mawah sudah boleh dikatakan tidak masuk dalam kategori yang disebutkan di sini. Karena pada masyarakat Aceh, kalau binatang untuk dipekerjakan langsung disewakan. Cuma yang ada yang agak mirip adalah ketika diserahkan binatang untuk ta'ahud, dikembangbiakkan. Lalu dari hasil ta'ahud itu pawaidnya ada berupa susu, anak dan sebagainya. Itu yang dibagi. Terus hukumnya bagaimana? Lam yasihal aqdu. Persoalan yang demikian, maka menurut keterangan kita ini akadnya tidak sah. Dan fatwa MPU tadi tidak berbenturan karena mengikat dengan ada syarat dan rukun yang ditolerir oleh syariat. Ketika itu ada cukup, maka mawahnya sah. Ketika tidak ada, maka mawahnya tidak sah. Solusinya adalah kepada ujrah misal. Kalau pada pengembang biakan, tentu si pemilik kerbau umpama contohnya atau binatang akan membayar dari jerih payah si pekerja selama memelihara binatang tersebut. Mungkin barangkali begitu. Maka kesimpulannya bagi kita, karena tidak sempat kita bahas satu persatu, bahwa mawah itu amban di dalam kalangan Imam Syafi'i lebih cenderung ke banyak tidak sah. Kemudian ada bahagian-bahagian yang sah, kadangkala sah asal mengikuti sah pokok purwa, seperti pada mukhabarah dan musara'ah. Jika dilakukan bersamaan, maka mutara'ahnya hukumnya sah menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab yang lain memungkinkan mutara'ah itu berpisah daripada akad musaqah. Jadi ketika dalam mazhab Syafi'i musaqah ada kemudian diikuti dengan musara'ah, maka musara'ah ini sah. Tapi kalau mutara'ah tersendiri tanpa ada akad musaqah, maka mutara'ah ini dalam pandangan Imam Syafi'i dianggap tidak sah. Kemudian ada beberapa penyampaian waktu itu oleh para pemateri pada sidang MPU bahwa mawah binatang ini mereka cenderung berpendapat sah dan boleh, karena mengingat tidak semua orang ahli dalam memelihara binatang dan tidak semua orang memiliki binatang. Ketika bertemu dari 2 kebutuhan, satu ada orang yang menginginkan ada memiliki binatang,
tapi mereka tidak punya modal untuk pengadaannya. Di pihak yang lain ada pemilik, ada orang yang memiliki binatang, tapi mereka tidak begitu pandai untuk menjaga, memelihara, merawat binatang. Maka pada saat itu menyatulah jadi ehna kabuno. Jadi kena long pegah, ada sebagian pematri pada waktu sidang MPU cenderung kepada boleh melakukan mawah binatang. Karena berpikiran begini, ada pemilik binatang tapi mereka tidak terampil dalam merawatnya, memeliharanya, menjaganya. Sehingga kalau tidak ada orang yang mampu atau terampil, maka binatang ini akan binasa. Kemudian ada pihak lain yang mereka ingin memiliki binatang tapi tidak punya banyak modal untuk membeli binatang. Ketika dua hal ini bersatu, hajat katanya, ketika hajat ini menyatu dari dua sisi hajat, maka dibolehkan sebagaimana dibolehkannya musaqah ketika menyatu hajat. Ada orang memiliki kebun tapi mereka tidak terampil merawatnya, sehingga nanti akan sia-sia. Malah kadang-kadang kebun itu sendiri akan hancur, umpama tanamannya mati dan sebagainya. Di pihak yang lain, orang memerlukan pekerjaan tetapi tidak dimilikinya pekerjaan tersebut. Maka ketika dua hajat menyatu, disitulah dibolehkan. Padahal pada musaqah juga, pada musaqah amban, yang didapati oleh pekerja adalah dari hasil usahanya sendiri juga. Dan hasil usahanya itu tidak jelas, tidak permanen. Boleh jadi tahun ini 2 ton, tahun nanti 3 ton, 5 ton, turun lagi menjadi 1 ton. Itulah kurang jelas. Maka mereka berpendapat, bila musaqah dalam kondisi yang begitu, hasil yang untuk pekerja tidak jelas, maka boleh juga untuk binatang, untuk disahkan mawahnya, sebagaimana yang akan berlaku banyak di Aceh. Mohon izin Abu, memang waktu yang membatasi kita nyo. Tolong Abu bantu, tolong Abu simpulkan baca tu. Ya. Long fikir kapadat long pegahan. Ya betul, memang singkat padat. Nyo kan? Ya. Nyo kalau lebih 2 minit lanjut kan Abu baca tu. Ben pegah kelong. Kat terlampau padat long pegahan. Jadi tuman bagi kita amban. Matan kitab yang kalilung baca mungkin lebih baik kita fokus pembahasan itinan, karena pada ujung ji kenapa batal amban itinan gekun bila na mentong jalan untuk tapubut yang betul, maka tidak perlu diambil akad yang seperti itu. Maka dalam kata itu li'annahu fil ula yumkinu ijar tabbah bala hajata ila iradi aqdin alaih fi gararun. Jadi mantong na jalan untuk ta pesewa keputeman ta cok jalan yang di sinan na akad tapi angkaji memiliki karar. Pada yang kedua, pawaid la tahsulu bi amalihi nyanji manuk lemo nyan pu karena urung pelarang.